Semayang jemaah. Hah? Dia ber, orang bisu bercakap bahasa isyarat. Okey. Ha. Soalan dia masa khatib baca khutbah, hadirin-hadirin jumaat sekalian, kan? Ha, maka kita semua kena diam. Okey? Ha, bila kita bercakap masuk dalam perkara yang dilarang agama. Soalan dia orang bisu larang ke tak? Dia buah sama dia. Orang buah, orang bisu dia buai tak bercakap. Faham? Orang ni kata gini, orang tu gini, orang tu gini, orang tu gini. Faham? Ha. Adakah dia bercakap? Yang sebenarnya bercakap bukan bercakap tu yang dilarang. Lara tu yang dilarang. Nah, cuma golek orang lara dengan bercakap. Maka masuklah percakapan itu sebagai poin utama dalam tu angsyik diam. Nampak? Nah. Ha, waktu ulama-ulama sebagai ulama tafsir masukkan fastami'ullah itu maksudnya dengar. Maksud dengar di situ bukan dengar dengan telinga saja. Beri perhatian pada khatib yang sedang menyampaikan khutbah. Jangan bercakap sekalipun bercakap bahasa isyarat. Kerana orang bercakap mulut, lara cara mulutnya. Orang bisu bercakap isyarat, lara cara isyaratnya. Terlepas poin yang disampaikan oleh khatib. Masuk larangan juga. Lagi soalan.